Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Selur. Masih bersama ARC 99 Vlog. Kita lewat jalan normal aja, Selur. Karena hari ini hari ulang tahun si Mbak. Jadi kita lewat jalan normal saja dulu karena nanti malam kemungkinan prepare lagi buat jalan. Ada seperti ada kebocoran di selang remnya, Selur. Nggak tahu juga, tapi posisi cakramnya terlalu ke dalam. Seharusnya nggak seperti itu. Dalam banget. Dan untuk penampung asem mandek beberapa hari kita nggak cek Ahmad Wongso apakah masih seramai biasanya. Alhamdulillah. Sama-sama kita lihat saja. Musimnya musim hujan, cuy. Jadi kita akan flu tuh, kalau dengan kondisi sekarang, nah flu itu mungkin jadi dominan ya, enggak cuy ya, disyukuri sajalah. Kita coba cek sama-sama ya cuy. Untuk Ahmad Wongso setelah hujan kondisinya masih basah, tinggal banjir atau tidak cuy. Nah, kalau apa bundaran Pancasila awal puasa kemarin banjir lokal cuy, parah wis. Tapi nggak tahu kalau untuk daerah sini apakah masih ada yang banjir atau sudah aman. Coba kalau kondisi mobilisasi ramai,
Seperti biasa cuy, ramai sekali dan kita bisa lebih enjoy di jalanan karena banyak pemandangan. Iya benar. Kalau dia buka, gede-gede. Kita coba, kita sudah sampai jalan sini tapi belum ada sesuatu yang lumayan menakjubkan di jalan sih. Tapi mungkin akan kita dapatkan nanti. Kena lampu merah kita cing. Kita nikmati juga. Beliau main potong aja ke kiri. Iya. Orang plus. Yuk, lampu merah turunan. Ini agak lumayan berbahaya cuy, karena simpang 4 dan turunan dari sini tanjakan. Sini masih lumayan dari Bundaran Pramuka, juga mobilisasi masih lumayan. Kita bisa untuk ke daerah sini. Set kok kobongan, jangan-jangan itu yang bikin kabut tadi pagi. Iya, perasaan kemarin belum terbakar. Hei Ci, agak kalau gak salah video kemarin belum terbakar.